seorang lelaki maut selepas terkena renjakan elektrik ketika melakukan kerja-kerja pendawaian di sebuah premis di Jalan Perusahaan 9. Bandar Baru Megum di sini hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, Muhammadul Ehsan Mohamad Zain berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan Ikhmat Khas pada pukul 4.09 petang tadi. Sebaik tiba di lokasi, seorang lelaki dikenali sebagai Wee Cheng Siong, 59, berada dalam keadaan tidak sedarkan diri di premis tersebut. Mangsa yang juga seorang kontraktor ke premis berkenaan untuk melakukan tugas pendawaian elektrik, katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Kata beliau, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan Kementerian Kesihatan, KKM, di tempat kejadian.